makanya jadi perlu dikembangkan yaitu proses pengembangan kurikulum mata kuliah manajemen bencana. Nah, itu salah satu bentuk kolaborasi yang kemudian nanti bisa diwujudkan dalam bentuk kesiapsiagaan tanggap bencana. Nah, itu nanti diterapkan dalam bentuk pengabdian ya, pengabdian masyarakat. Apakah nanti dari teman-teman Gas Erlangga yang akan belajar di sana atau teman-teman dari Aceh juga perlu kegiatan pengabdian bersama, bagaimana Jawa Timur ini mempersiapkan dirinya melalui peran perguruan tinggi di dalam menangani mencegah terjadinya bencana.